abang-abang kita guys. Sedang bersiap. Tapi tadi kita kepalanya kelihatan. Tadi saya enggak kelihatan di counter kelihatan, guys. Kita coba tangkap lagi, guys. Ikannya, guys. Besar, guys. Kita mulai datang, guys. Mengambil ember. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Bang Gun Petualang. Apa kabar kalian teman-teman? Semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik saja ya. Panjang umur dan murah rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau buat video menangkap ikan ya teman-teman. Kebetulan sekali di kampung saya di sini lagi ada yang buka kolam. Ini kolamnya sudah kering teman-teman. Tadi barusan kita sudah minta izin sama yang punyanya, kita mau nangkap ikan sisa-sisa yang belum dapat teman-teman. Biasanya kalau di kampung saya kalau udah dibuka seperti ini boleh diambil ikannya teman-teman. Nah, ini penampakan kolamnya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke keseruannya, dan kali ini saya juga ditemani bersama kawan saya teman-teman. Mantap. Anwar. Mantap. Saya. Untuk keseruannya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Salam satu hobi. Kontrai. Mantap. Mantap. Oke teman-teman. Kebetulan sekali di sini kita menemukan kumparan kayu. Sebenarnya di sini sering sekali dihuni teman-teman. Dihuni sama ikan-ikan nila, ikan mas. Ada pergerakan teman-teman. Oh, ada pergerakan. Oke, kita coba tangkap teman-teman. Gunakan tangan sama sikil tangan kita. Bismillah teman-teman. Oh, mantap teman-teman. Dapat, tapi ikan sapu-sapu teman-teman. Ini nggak kita ambil ya teman-teman. Kita cari ikan bila sama ikan yang lain. Disir saja nggak mati kunci. Nggak tahu itu ya. Boleh kunci. Banyak ikan kakak. Ikan sapu-sapu. Guys, ternyata ikannya sudah mati, guys. Ada perlawanan. Ah. Ternyata ikan sabu-sabu, guys. Terlalu banyak, guys, di sini. Ternyata ikan sabu-sabu lagi, guys. Terlalu banyak. Guys.
Yes, ikan sapu-sapu. Ini tidak ada dagingnya, guys. Iya, guys. Ini tidak enak dimakan. Guys. Lanjutkan berburu ikan. Iya, guys. Biasanya di lingkaran-lingkaran seperti ini juga sering dihuni ikan, guys. Iya, guys. Coba cari yang beri ikannya. Spot yang pertama tadi sudah habis dikit sama anak-anak, guys. Iya, guys. Soalnya anak-anak banyak yang datang, guys. Kita gerau di sini. Ada kuntrik, ada. Ada kuntrik. Dapat, bang. Dapat. Alhamdulillah dapat, guys. Satu poin. Oke, mantap. Mantap. Ini baru kau mati mau kontrol. Baru kulit. Kita coba cari di bawah daun ini, guys. Biasanya di bawah buah ini sering sekali sembunyi ikannya. Ada perlawanan, guys. Pergerakan. Alhamdulillah. Kontrik, dapat satu poin lagi. Mantap, bang. Oke, guys. Sepertinya di sini sudah habis kita buat kita lompat. Oke, lanjut, guys. Mantap. Tukar jo, bang. Oke, guys. Kita mencari di bawah pohon batang pinang, guys. Kosong, guys. Tukar dah, bang. Tukar. Oh, dia nunde. Ya, guys, kita mencari di dalam batang ini, guys. Di lubang ini. Siapa tahu ada berlubang di dalamnya. Biasanya ikan-ikan gabus sering ini. Kosong kontrek. Oke, lanjut perjalanan, guys. Kita baru dapat 3 poin ya, guys. Kita coba tarik di sini. Kosong, guys. Melihat dari luar. Nah, lo masih lebur. Ada pencakaran belut. Ini biasanya tadi bekas cakaran orang, guys. Belut. Lanjut kontrik. Oke. Sepertinya belutnya sudah diambil sama orang ini. Kita coba kelilingi kolamnya, di mana yang ada kumparan airnya.
Awas dia mau komprek. Jari. Yes, ini kolamnya mulai kering, guys. Mati, guys. Iya, guys. Kita menemukan ikan satu mati, guys. Sudah mati, sudah tertempar. Tabung ya, guys. Sudah busuk soalnya. Bus. Ada. Bus. Suara perlawanan, guys. Bus. Besar, besar, guys. Ternyata ada, guys. Ikan singkong. Oke, guys. Ada ikan bodoh-bodoh, guys. Bodoh-bodoh ikan singkong. Oke, lanjut, guys. Mantap. Iya guys, hari ini mulai panas guys. Kamera action. Iya guys. Ini guys. Coba lagi. Oke. Coba dicium kontak, lebih dekat kan. Oke. Nah ini biasanya masih hidup. Kita coba tangkap guys. 1, 2, 3. Oke. Dapat guys. Berarti sudah 2 dapat kita guys. Kita yuk, petanda yuk. Mantap guys, sudah 2 ya. Dua mantap ikan bang. Oke lanjut, mantap. Belum main guys, yes. Poin kita. Kita lanjutkan perburuan kita mencari ikan bersama kuncir. Abang ini. Ada satu lagi nih. Ada satu lagi ikan bodoh-bodoh yang udah, mati guys. Sudah mati guys. Kita coba ini hola-holanya. Kalau masih merah berarti masih bagus. Oh iya guys. Hola-holanya. Udah putih guys. Udah bau. Udah busuk berarti guys. Oh, tinggal kita ambil guys. Oke lanjut guys. Iya guys, ada penampakan satu ikan singhok guys. Itu dia guys. Oh, ada. Saya tidak melihat guys. Mantap kameranya. Iya. Coba kita lihat guys. Kepalanya kelihatan. Tadi saya nggak kelihatan, di kontrak kelihatan guys. Kita coba tangkap lagi guys. 1, 2, 3. Ah, tuh guys. Ya, abang kita mendapat lagi. Ah, tuh guys, 3 poin. Oke, mantap bang. Kontrak. Salam satu hobi. Mantap. Di sini juga ada guys. Kontrak. Di sini juga ada kumpar guys. Tadi saya melihat ada pergerakan ikan di sini guys. Kita coba keruk guys. Bismillah. Hop. Pergerakan yang sangat besar guys. Dapat lagi guys, kasih singkong. Mantap guys. Salam satu hobi. Mantap. Masih ada tadi di sini guys. Cari. Ah, ikan nila, ikan nila. Oh, ikan nila guys. Eh, singhok lagi. Ini nila. Aduh. Nila. Push. Kita coba langsung tangkap 2 poin. Oh, lepas lagi guys. Ah, tuh guys. Langsung dapat 2 poin guys. Mantap guys. Salam satu hobi. Mantap. Kita coba cari lagi, siapa tahu masih ada guys. Wah, ada guys, ada kontrak. Jadi. Mereka punya kontrak. Mereka. Singkong lagi guys. Oke guys, mantap guys. Mantap. Set. Habis guys. Ah, itu ada guys, anak ikan sapu-sapu. Anak ikan sapu lagi guys. Kecil. Kecil ini merugikan guys. Ini banyak makan pelet guys. Iya guys, benar sekali. Kita buang ya guys. Iya, dibuang. Biar punah. Kita lanjutkan perjalanan kita guys. Di sore hari ini. Berburu ikan. Bersama bang kita, Bang Gun Petuala. Bersama Anwar. Oh, itu guys. Ada satu penampakan. Ada guys. Ikan apa kontrak? Ikan boro-boro guys. Iya, ada kepalanya. Mantap. Yes. Ikan boro-boro guys. Coba kita tampak. Ini palanya guys. Iya. Di dalam lumpur guys. Kameramen jeli sekali matanya guys. Sehingga kelihatan. Kita coba siram. Hah. Masih hidup nih guys. Oke, kita tangkap kontrak. Jadi. 1, 2, 3. Sap. Mantap.
lagi guys, dapat lagi, bukan kan bodoh-bodoh. Ha tuh guys. Salam satu hobi. Mantap. Ada lagi kameramen? Buruan HP ini guys, di sore hari. Oke guys. Kita lanjutkan perjalanannya guys. Oke guys, kita melihat satu penampakan ikan bodoh-bodoh. Di sini juga banyak sekali ikan singhok atau ikan bodoh-bodoh. Terdampar ini guys. Satu. Ini udah mati tapi pola-polanya masih merah, masih bagus guys. Nah ini. Ini masih hidup ini. Eh, ada satu lagi. Dapat langsung tiga guys. Mantap. Ya guys, kita belum banyak dapatnya guys. Guys, ada satu lagi nih guys. Mati. Oh, ini udah busuk. Jadi ini tempat pembuangannya guys, pembuangan airnya. Kita coba cari di sini, keruh di sini guys. Biasanya di sini ada itu guys. Bos, ada pergerakan. Oh, ikan dosiernya guys. Kecil. Ah, itu dia tampil guys kalau dosier. Ini udah mati semua. Masih merah, masih merah. Hola-holanya masih merah, masih bagus. Mantap, Putrek. Mantap. Biasanya di bawah tanah ini sering sekali diikat sama ikan ini. Ikan gabus. Sama ikan bodoh-bodoh. Jadi ini kira banget buat ini. Ini guys, penampakan ikan dosier. Sudah dipenuhi sama yang punya kolam di bawah ini. Ya, kita ambil ya guys. Banyak sekali guys. Yang merah. Jadi nggak bisa melawan. Soalnya kalau di sini nggak kita makan ya guys. Ini sangat lama bagi para petani. Soalnya ini sangat cepat sekali makan pelet. Sedangkan kalau mau dijual dia tidak laku guys. Terpaksa dibunuh. Tarik. Aduh, guys. Ini juga indosiarnya guys. Ini masih hidup dia. Cuman ini harus dibunuh guys, soalnya hama bagi para petani. Ada 2 ekor. Mantap guys. Indosiar. Jadi kita di Sumatera ini nggak dimakan guys. Harus dibunuh. Mantap guys. Hujan. Berapa ekor ribuan lagi nih? Oke, lanjut ke trek. Kita keliling. Si hidup kok. Iya bang, kita banyak skuni kan guys. Kita lanjutkan perjalanan ini guys. Di atas ada abang-abang kita guys, sedang beristirahat. Ada capek tadi dengan berikan. Nah disini ada penampakan juga guys. Disini ada ikan nila guys. Kita di bawah gubuk kolamnya guys. Ada ikan nila semindosier disini. Hus, mantap. Dapat kontrak. Oke, okay, mantap. Kita coba lihat cirkon. Ini cirkon apa sih guys? Itu ikan sapu-sapu. Ah, itu cirkon. Terus banyak kontek. Oh, itu kan beri. Tak kuda aja lah. Ah, guys. Ternyata ini ikan si bocil guys itu dikumpulkan sama dia. Hati yang punyanya. Enggak boleh diambil sama dia. Kita cari ke depan, guys. Jangan. Oke, lanjut ke trek. Oke, tiga. Kita lanjut ke perjalanan. Biasanya di kumparan-kumparan air seperti ini. Terus kali ada sini. Oke, guys. Mantap. Salam satu hobi. Guys.
Mantap, salut Bobby. Mantap. Ini poin pertama yang paling besar, guys. Oh, apa itu, Bobby? Besar kali, guys. Ada ikan apa ini, guys? Ikan apa ini, guys? Ikan ini udah putih, guys. Seperti udah mati. Lele ini, guys. Oh, mati tapi, guys. Mungkin dia kelamaan di sini, seharian di sini. Jadi ini nggak dalam dia. Kehabisan oksigen dia, guys. Kehabisan oksigen makanya mati. Babon ini, guys. Gak sia-sia kita hari ini, guys. Dapat poin besar-besar. Udah penuh nih, guys. Oke, lanjut ke track. Mantap. Salam sehat, Bobby. Mantap.